Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang ramalan zodiak Juli tahun 2021, Aries dan Taurus berbahagia bulan ini. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Ramalan zodiak Juli tahun 2021, Aries dan Taurus berbahagia bulan ini. Bulan ini bulan yang berbahagia bagi Aries dan Taurus. Mereka akan mendapatkan hal yang mereka inginkan dan pencapaian yang mereka harapkan. Simak ramalan zodiak bulan Juli tahun 2021 selengkapnya, dikutip Mas Agung Zodiak ID. 1. Aries. Aries akan cenderung merasa sangat optimis dan positif pada bulan ini. Bulan ini akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kerja keras akan terbayar. 2. Taurus. Taurus dapat mencapai tujuan dalam karir dan juga dalam hubungan Taurus pada bulan ini. Taurus mungkin juga memperhatikan bahwa Taurus ingin mempelajari hal-hal baru di bulan ini. 3. Gemini. Gemini mungkin akan terjebak dalam emosi dan perasaan pada bulan ini. Gemini telah menekan atau menghindari perasaan sendiri dan memendamnya. 4. Cancer. Cancer terkadang sulit untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Namun bulan ini Cancer akan menemukan bahwa Cancer secara alami masuk ke dalam peran kepemimpinan dan dapat mengelola orang lain dengan efektif. 5. Leo. Leo berhati-hati dengan kebiasaan belanja. Leo mungkin menyadari bahwa akan mengalami kesulitan mengelola keuangan pada bulan ini. 6. Virgo. Virgo harus merasa sangat tenang dan damai pada bulan ini. Virgo, jika ada hambatan muncul, maka akan lebih mudah bagi Virgo untuk melewatinya dengan sikap realistis. 7. Libra. Libra mungkin memiliki beberapa hari yang membuat Libra merasa sedih pada bulan ini. Suasana hati yang buruk mungkin dipicu oleh sesuatu yang spesifik. 8. Scorpio. Scorpio telah bekerja keras baru-baru ini, tetapi Scorpio perlu beristirahat yang cukup. Kemungkinan Scorpio akan merasa lelah bulan ini. 9. Sagittarius. Sagittarius berpikir untuk mengikuti jalan yang berbeda dalam hal karir. Bulan ini Sagittarius akan diberi kesempatan untuk pergi ke arah yang baru dan terbuka untuk peluang baru. 10. Capricorn. Capricorn mungkin ingin menjangkau teman-teman yang belum sempat mereka temui. Capricorn perlu menyisihkan waktu untuk orang-orang tersayang pada bulan ini. 11. Aquarius. Emosi Aquarius mungkin akan meningkat bulan ini dan itu bisa menyebabkan Aquarius memiliki penilaian yang buruk. Penting bagi Aquarius untuk terhubung dengan perasaan dan dengarkan intuisi Aquarius. 12. Pisces. Pisces sangat terinspirasi dan antusias pada bulan ini, jadi gunakan itu untuk keuntungan yang akan didapat Pisces. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang ramalan zodiak Juli tahun 2021, Aries dan Taurus berbahagia bulan ini. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan Dupa Gaharu. Dupa Gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan Dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih baiklah sahabat. Itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang ramalan zodiak Juli tahun 2021, Aries dan Taurus berbahagia bulan ini. Silahkan komentar di kolom komentar.
Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.